Wih, gimana ya? Udah siap belum? Udah siap, bro. Mantap. Lu udah siap belum, bro? Lu udah siap belum, lu? Ntar lagi siap. Kenalkan, nama gue Ibnu Palevi, nick di in-game gue Setruk, role di in-game gue support. Nama gue saya Erikas, nick gue Everest, role in-game gue di dalam game Rooster. Halo, nama gue Abraham Riko Putra, nick in-game AB, role gue sebagai pointman. Nama gue Stephen Alessandro, nick gue Tepen, role gue Rasar. Nama gue Arel Yuro, nick in-game Baby Boy, gue di tim sebagai leader. Halo, nama gue Arum, nick gue Cita, posisi gue support mereka. Asik. Dan inilah dia tim Rastelion yang berisikan pemain-pemain muda dan sangat luar biasa. Oke, sih. Kondisinya buahnya tegang. Mas Faito, point blank National Championship Junior 2019 Season 1. Oke, langsung kita lihat tim match antara Rafael Yon versus Bloody Chef Junior. Tennis Indoor Senayan, mana suaranya? Yes, baik. Sekarang kita yang dapatkan double dari seorang Tepen. 2 melawan 3 sekarang. Kita dulu, namun kita lihat langsung saja melakukan headshot dari seorang Baby. Yes, dan kita lihat Ongo yang mendapatkan 1. 1-1, 1 melawan 3 dan langsung kita mendapatkan 1 dari seorang Baby. Langsung kita putus, kita mau terburu-buru. Nampaknya dari seorang Baby ada Hendra. 12 ini tersebut. Lihat penempatan posisi yang sangat baik dari seorang Baby. Oh, terlihat, oh my god, dari seorang Baby mendapatkan triple kill. Sangat baik sekali serangan yang dilakukan oleh Baby. Ya, 3 kill langsung didapatkan. Dan sekarang dari tim Bloody Chef mencoba untuk melebihi kita menarik untuk tidak mau terburu-buru. Nah, dari penempatan sekali ada nampaknya, oh, trend kill yang nampaknya dari kedua tim sangat baik sekali. Kita lihat Tepen mendapatkan 2, namun kita lihat dibalas oleh Bloody. Kita lihat 3 melawan 3 sekarang. WKCD yang datang langsung menarik mundur. Tidak mau terburu-buru dari sini. Bloody Chef. Kita akan lihat 2 melawan 3 sekarang dari seorang Frank. Dan dari lain AB menangkan 2. Dan kita 1-on-1 antara AB dan juga Frank. AB ini pun udah tahu kita ada pengalaman. Yes. Lihat Frank. Dan kita sangat baik sekali oleh Rathelion. 5-1. Butuh 2 poin saja untuk tim Rathelion menjadi pemenang untuk PBLC Junior 2019. Yep. Lihat apakah dan wow Baby lagi-lagi Baby 1 poin lagi success untuk tim Rathelion menjadi right, juara PBLC Junior 2019. Dan nampaknya 2 kill yang sangat cepat dari tim Rathel. 3 kill yang sangat cepat kita lihat menggunakan OA. Namun kita lihat Tepen juga di 4 kill. 1 pemain lagi dari tim Bloody Chef. Ini akan menjadi poin nampaknya untuk tim Rathel. Masih bisa mendapatkan 1 dari tim Bloody yaitu Rafli. Masih menaik koin-koin nampaknya dari tim Rathel. Ada siapakah itu nampaknya? Masih bisa namun oh my god. Dan PBLC Junior 2019 dimenangkan oleh tim Rathel. Ya mantap. Gila.
ada baby boy yang ngaco juga baby boy nih. Gila kali. Ini lemas amat pada juara, gimana sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya kan? Mantap, ya kan? Ini yang gue takut-takutin dia tegang, dia yang paling gila taunya. Weh, lu acting lu ya? Jaol. Jaol, cakep. Belajarnya apa ini ternyata alhamdulillah anaknya nggak terlalu banyak ini belajar juga bagus jadi nggak terlalu khawatir jadi benar-benar membuktikan ya walaupun yeah. Main game tapi perjuangan itu udah abang dari kecil loh daripada kakaknya dulu abangnya dia dari yang ngajarin malah abangnya ketinggalan malah abangnya yang diajarin sama dia keren-kerennya Ariel ya yaudah makasih ya tante om sudah halo gue udah sama orang tua dari AB Rachel Yot juga nah om gimana nih kan Om nih yang paling sering nemenin Abe dari turnamen-turnamen kecil sampai akhirnya dia bisa di panggung besar ini. Om tuh perasaannya gimana sih sekarang? Aku bangga sekali sama Abe dengan prestasi yang dicapai sampai saat ini gitu kan. Ya cuman Om minta ya Abe ya kalau bisa ya prestasinya ditingkatkan lagi lebih besar dari dari PBJC juga kalau bisa sih masuk ke PBNC senior lah. Gitu. Oh, jadi step selanjutnya terus ya, ini ya. Ya. Tapi kan awalnya kan Abe main game nih Om. Awalnya Om tuh agak khawatir nggak sih kayak ke arah-arah yang gamers kan zaman sekarang gamers orang tua kan gitu. Gimana Om? Yang Om takutin cuma satu aja ya takutnya ya Abe itu kan salah pergaulan ya. Cuman kan selama ini kan dari mulai dia umur ya sekitar SMP lah ya Om ikutin Abe terus oh Om lihat ternyata orang sebagai gamer itu ya orang yang positif gitu kan tapi juga prestasi di sekolah juga ya alhamdulillah lah masuk 10 besar jadi ngebuktiin gitu. Juga ya, ya walaupun main ya. Game tapi bisa prestasi ya dengan juaranya sekarang ini kan udah ngebuktiin kalau Abe bisa memanage waktu antara belajar sama oh antara iya gamer. Betul ya penting bisa stabil ya sekolah sama main gamenya ya, ya. Dan gamenya pun bisa menghasilkan juga ya, gitu. Alhamdulillah alhamdulillah gitu ya kalau kita sih minta dukungan Om terus nih yang selalu nemenin Abe nemenin teman-teman semua yang tim buat terus support terus doain terus selalu ada buat Raptelius ya, ya Om doain ya. Terus Raptelius semoga makin maju kalau bisa kan Raptelius bisa juara seperti RRQ TCN itu kan amin, dengan nama amin. Tim Raptel amin gitu. Ya. Amin amin ya udah gitu aja terima kasih ya Om ya, ya. Sama-sama terima kasih. Ada nggak strategi khusus sebelum persiapan untuk PBJC berikutnya? Paling latihan Ada. Kita udah bersama-sama dengan Raftel Yo. Selamat untuk kalian ya kan telah menjuarai final PBJC season 1 ini kan. Terus gimana nih menurut kalian?
pesan-pesan kalian tuh setelah menjuarai ini tuh apa sih? Syukur, syukur, gembira, bisa makan enak. Kemarin tuh soal kalian nih kan akhirnya bisa dapat ya. Tuh perjalanan kalian tuh kayak gimana? Latihannya, persiapan kalian, kalian pokoknya. Apakah setelah kalian latihan itu kebawa apa enggak ke permainan tadi? Gimana menurut kalian? Persiapannya paling latihan seminggu dua kali dari jam 6 sampai jam 10. Persiapannya kayak gitu. Tidur kalian cukup enggak sih semalam? Cukup. Insyaallah. Cukup ya. Jadi udah bersiap tadi ya pertandingannya ya. Tadi pertandingannya itu gimana? Ada cek-tok enggak atau ada? Enggak ada. Enggak ada berantem, ada yang ada kesalahan lah. Gimana sih? Gimana sih gitu? Kalian tuh dalam tadi pertandingan tadi. Ada sih, paling cuma ada masalah sedikit, miskom gitu. Aman ya, aman. Tapi seneng kan? Seneng kan? Udah puas kan? Puas. Tapi jangan puas banget. Kita harus buktiin lagi untuk tahap selanjutnya ya kan? Pertama kali naik panggung gimana rasanya? Deg-degan. Terus tahun depan lu berharap ada PBJC apa mau naik jadi langsung senior? Senior. Siap lawan RRQ, TCN. Siap. Tetangga kita Bigetron, Elite 8, siap berarti? Siap. Insyaallah siap. Siap deh. Kalau dia berani kenapa kita enggak berani? Capek. Tepuk tangan dulu dong untuk Raftel, lihat dong. Oh, iya. Seneng banget loh hari ini, hasilnya tuh sangat memuaskan banget buat kita. Tapi pokoknya jangan puas dulu karena perjalanan kalian masih panjang, banyak yang harus kalian tata lagi sampai ke depannya ya kan. Apalagi kalian bilang mau masuk lawan senior ya kan, itu juga gampang loh. Nah, juara dunia jauh lagi kan. Wah, itu butuh asal tidur cukup ya. Tidur cukup ya, disiplin itu mahal, betul. Terima kasih untuk Raftelyot sudah memberikan tontonan yang seru buat kita tadi. Terima kasih untuk waktunya juga. Iya. Ngobrol-ngobrol sama kita buat konten Raftel TV kita ya kan. Kalian nanti juga bakal ngisi nih Raftel TV ya kan. Untuk streaming konten juga kalian harus ada di Raftel TV khusus dari para Raftelyot. Raftelyot! Wow! Kita udah di ujung acara hari ini, udah selesai acaranya. Seru banget. Seru banget, rame banget sih. Dan satu lagi pasti, Raftelyot kita juara. Raftelyot juara dong. Juara satu ya kan, jadi kita gak pernah takut lawan siapapun. Kita dimulai dari junior. Nanti kita gak tahu, mungkin season depan ada seniornya. Yang lebih menghebohkan lagi. Menggetarkan lagi ya kan dunia per-PB-an. Kita nggak tahu. Jadi kita harus buktikan itu semua. Tapi secara keseluruhan event ini ya cukup ramai lah ya. Ramai banget. Hari ini ramai banget sih dibanding hari kemarin. Dan alhamdulillahnya dapat apresiasi dari penonton. PBJC itu sangat banyak juga tadi nonton ya, nggak hanya pemain-pemain PBLC, PBNC, tapi PBJC juga ramai. Ya, ramai. Orang-orang tua juga pada datang. Terima kasih para orang tua sudah mendukung. Orang tua terutama, orang tua dari Raftelyot juga sudah mendukung dan mendoakan. Akhirnya Raftelyot bisa menyandang gelar juara satu di PBJC season 1 ini. Yeay, selamat untuk Raftelyot sekali lagi. Terima kasih untuk ngikutin kita terus. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kelebihan ya terima aja ya kan. Karena memang kita sedang belajar menjadi Magic Ole. Melelah sih kita kan hari ini ya, udah capek banget. Jadi ya udah itu aja video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa lagi ya. Di-subscribe. Oh iya, pastinya. Di-like, di-komen dan di-share. Tunggu selanjutnya konten-konten apa selanjutnya dari kita. Ngomongnya kita mau ngapain lagi? Apa yang bikin acara ya?